Oke, meskipun jembatan kami untuk mengenalkan bola ini kecil, tapi ini jangan salah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari semua. Ini adalah bangunan yang kecil-kecil cabai rawit. Bupati kok. Sebagaimana yang tadi, kalau misalnya jembatan dari grup A. Main seluncuran anak-anak juga bisa. Kecil water room ya. Ya terus yang di bawah ini, itu tuh bisa dijadikan tempat homestay. Jadi ini bisa tidur nih 1, 2, 3 banyak. Orang bisa tidur aja situ. Ah bisa. Atau jadi itu. Dia nanti akan yang hitamnya seperti ini, itu akan menyimpan sebuah tirai. Jadi kalau misalnya tidur di dalam, akan ada tirai nanti untuk menutup bentuknya. Kalau angin kencang, insya Allah tidak jatuh. Itu kan rajin bab saya. Terus kalau yang di sini itu untuk uji adrenalin. Jadi bagi para orang-orang yang suka uji adrenalinnya, ini bisa dipakai sebagai ya seperti manjat tebing. Jadi bisa naik dan ini. Jangan salah, ini sangat licin. Jadi hanya orang-orang beradrenalin tinggi yang bisa melewati ini. Lalu setelah itu, kalau dia sudah sampai sini, ada oleh-oleh untuk dia. Setelah dia sampai di sini, dia akan langsung meluncur ke bawah dan menikmati kolam renang di sini. Jadi, apa lagi? Boleh bertanya? Ya silahkan. Saya sarankan Anda agar tidak meletakkan homestay di sana, mana tahu jembatannya runtuh. Insya Allah seperti ini, karena ini sudah dirancang dengan perencanaan yang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat akurat. Jadi walaupun angin menerpa dan badai menerjang, ini akan kuat. Saya ingin menanggapi sebentar, Pak Bos. Ini mau didirikan di mana nih? Di bukit, di puncak gunung, apa sih? Di itu, ya ini sangat multifungsi, bisa di mana saja. Tapi kami menyarankan itu di dekat yang di bawahnya itu langsung danau Singkara. Iya kan itu kan. Yang kepikir saya seperti ini, tingginya berapa itu kalau yang nyatanya? 100 meter, 100 kilo. 100 kilo. Kayak gini ya, dia bisa diletakkan di air seperti kapal.
jadi taruh di jadi di air. Ini kita saudara-saudara sebentar ini ya. Jadi ini taruh sini, jadi seperti kapal. Dia itu bisa bergerak ke sana dan kemari. Itu kalau ada nasuncuran itu selene ya. Emang kan itu tujuannya. Kan tujuannya itu pertama back to nature, kedua have fun, ketiga uji adrenalin, keempat bagi orang yang sudah pesan untuk boleh mencoba tentang orang yang bercita-cita sebagai itu, bercita-cita sebagai Tarzan tapi tidak kejadian, Sri bisa. Lalu sebagai homestay kan, misalnya kita butuh refreshing. Oh, bagi orang yang butuh kesunyian juga bisa dengan membawa ini, kan ini bisa sangat ringan. Satu orang. Ini ada tangan kusut. Kalau dilihat di sini kan ini ada silet kan? Iya. Tapi sebenarnya ini taruhnya ini adalah sebuah chip. Kalau dimasukkan ke sini, bisa menjadi kotak dan kecil gitu. Jadi bisa diangkut ke mana? Kantong Doraemon ya. Seperti itu, jadi ini bisa dilakukan kalau misalnya kita butuh kesunyian. Nah, silahkan masukkan chip ini dan tekan kode rahasia. Dia akan menjadi sebuah kotak yang kecil dan silahkan bawa ke danau. Di atas danau itu masukkan chipnya lagi, terus tekan lagi kode rahasianya. Dia akan berubah besar seperti ini kembali. Di sana silahkan Anda homestay di dalamnya sendiri. Jadi kan bisa menikmati kesunyian dan pemandangan alam gitu. Kalau berat bisa dilapain? Insya Allah saat kami semua ini sudah menjadi arsitek terkenal. Amin. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Baik, ada. Silakan.